Video ini bersumber dari beberapa teori dan spekulasi kemudian dijadikan alur cerita agar kalian lebih menikmati videonya. Kalau begitu langsung saja kita mulai. Pada cerita sebelumnya, Konohamaru terlihat berhadapan satu lawan satu dengan Matsuri. Sementara, trio Inoshikacho yang tadinya membantu Konohamaru untuk bertarung, sekarang sedang terjerat di bebatuan karena teknik dari Matsuri. Agar bisa memenangkan pertarungan kali ini, Konohamaru langsung memanggil hewan Kuchiyose bernama Enra, keturunan dari si Raja Kera. Dia meminta Enra untuk berubah menjadi tongkat. Tujuannya bukan semata-mata untuk bertarung dengan Matsuri saja. Dia meminta Enra untuk berubah menjadi tongkat agar dia bisa membebaskan trio Inoshikacho. Konohamaru berkata, "Enra, panjangkan tongkatnya dan hancurkan batuan yang menjerat mereka." Dengan cepat, tongkat tersebut langsung memanjang dan menghancurkan batuan yang menjerat trio Inoshikacho. Akhirnya sekarang mereka bertiga sudah bebas. Trio Inoshikacho berkata, "Terima kasih Konohamaru Sensei." Shikadai berkata, "Sepertinya kita harus lebih hati-hati dengan kemampuan yang dikuasai oleh Moegi Sensei, karena kemampuannya saat ini bisa digunakan oleh Shinju ini." Lalu Coco berkata, "Sekarang apa kau punya rencana bagus Shikadai?" Shikadai berkata, "Untuk saat ini aku tidak bisa memikirkan apapun, karena kita belum punya banyak informasi tentang kekuatan Shinju yang satu ini. Meski dia mempunyai kekuatan yang sama dengan Moegi Sensei, tapi dia juga mempunyai kemampuan Shinju. Jadi aku harus mempelajari dulu kemampuan apa saja yang bisa dia gunakan." Coco berkata, "Kalau begitu tidak ada jalan lain selain bertarung seperti biasa dan memaksanya untuk mengeluarkan semua potensi kekuatan yang dia miliki." Matsuri langsung memulai serangan pembuka dengan melemparkan pecahan dari tubuhnya ke arah Shikadai. Kemudian dia masuk dalam tanda cakar yang ada di tubuh Sumiaka yang berada di sekitar tubuhnya. Dengan cepat, Matsuri muncul kembali di pecahan tubuh yang dia lemparkan ke arah Shikadai. "Admin lupa memberitahu kalian sebelumnya bahwa sebenarnya para Shinju ini bisa menggunakan tanda cakar code dengan cara yang berbeda dari code. Coba kalian perhatikan, ketika Hidari bertarung dengan Bruto di dimensi Isiki, apakah kalian tahu bagaimana cara Hidari tiba-tiba bisa muncul di depan Bruto? Kalau kita mengikuti cara kerja dari tanda cakar code, harusnya Hidari akan menggerakkan tangannya untuk menciptakan tanda cakar di depan Bruto. Tapi kita tidak melihat sama sekali kalau Hidari sempat menggerakkan tangannya untuk menciptakan tanda cakar di depan Bruto. Yang kita lihat hanyalah pandangan Hidari langsung tertuju pada Bruto sebelum dia menciptakan tanda cakar di depan Bruto. Dari apa yang sudah terjadi ini, admin hanya bisa menyimpulkan kalau para Shinju mampu menciptakan tanda cakar melalui mata Rinnegan mereka. Sama seperti bagaimana Sasuke menggunakan teknik Amino Tejikara. Sebelum menggunakan Amino Tejikara, Sasuke terlebih dahulu harus melihat objek yang akan dia tukar dengan posisinya. Kalau para Shinju, mereka akan melihat objek apa yang ingin mereka tempelkan tanda cakar. Setelah melihat objek tersebut, tanda cakar akan muncul dan mereka bisa langsung menciptakan tanda cakar yang lain di bawah tubuh mereka untuk segera berpindah. Admin rasa begitulah cara kerja dari tanda cakar para Shinju. Sekarang mari kita lanjutkan adegannya. Lalu ketika Matsuri hampir mencapai tubuh Shikadai, Konohamaru langsung bergerak dengan cepat untuk menghentikan Matsuri. Dia menggunakan tongkat Enra untuk memukul mundur Matsuri. Akhirnya Matsuri terhempas karena pukulan dari tongkat Enra. Tapi Matsuri berhasil mendarat dengan sempurna. Matsuri berkata, "Ini pertarungan yang tidak seimbang sama sekali. Kalau begitu aku akan memanggil mereka untuk melawan kalian juga." Matsuri langsung memanggil Sumiaka dari tanda cakar yang ada di tubuhnya. Para Sumiaka langsung datang menyerang Konohamaru. Namun Coco langsung datang membantu Konohamaru. Coco merubah tubuhnya menjadi bola besar dan menerjang semua Sumiaka yang datang ke arah Konohamaru. Inojin yang sedang berada di atas langit menggunakan Chōjū Giga langsung melesat ke arah Matsuri. Dia langsung melukis harimau-harimau dan mencoba menerkam Matsuri. Namun Matsuri langsung merubah tangannya menjadi senjata tajam dan harimau-harimau buatan Inojin langsung hancur begitu saja. Kini Matsuri berbalik menyerang Inojin dengan menembakkan peluru air ke arahnya. Burung yang dikendalikan Inojin hancur terkena tembakan peluru air itu. Dan sekarang Inojin terjatuh dari ketinggian. Konohamaru dengan sigap langsung menyelamatkan Inojin menggunakan tongkat Enra yang memanjang. Shikadai berkata pada Inojin, "Bersiaplah Inojin." Ucapan dari Shikadai itu merupakan kode agar Inojin menggunakan kemampuan transfer pikirannya pada Shikadai, Coco, dan Konohamaru. Kini pikiran mereka berempat saling terhubung satu sama lain. Setelah mereka selesai berdiskusi dalam jutsu Inojin, kini Konohamaru mulai melakukan serangan lebih dulu. Konohamaru menggunakan Kage Bunshin no Jutsu. Kali ini dia tidak menggunakan Kage Bunshin yang sebanyak Naruto dulu. Mungkin kalian selalu bingung kenapa Konohamaru pernah diperlihatkan mampu menggunakan teknik Kage Bunshin yang cukup banyak, sama banyaknya seperti Naruto. Sebenarnya teknik Kage Bunshin yang dikuasai oleh Konohamaru adalah teknik Kage Bunshin yang kurang lebih mirip seperti Hiruzen. Dia hanya bisa menggunakan 2 atau 4 Kage Bunshin.
Ketika kalian melihat Konohamaru bisa menggunakan banyak kage bunshin seperti Naruto, itu hanyalah cerita filler atau cerita OVA. Kalau di cerita canonnya, Konohamaru tidak pernah terlihat menggunakan banyak kage bunshin. Terakhir kali cerita canon yang memperlihatkan kepada kita tentang teknik kage bunshin milik Konohamaru hanya saat Konohamaru bertarung melawan Pain. Dulu saat bertarung melawan Pain, Konohamaru berhasil membuat dua kage bunshin. Satu kage bunshin digunakan untuk mengecoh Pain, dan satunya lagi digunakan untuk membantu Konohamaru menciptakan Rasengan. Sampai di cerita Boruto pun, Konohamaru hanya diperlihatkan mampu menciptakan dua kage bunshin saja. Kalian bisa melihatnya di anime Boruto episode ke-119. Tapi kenapa admin tadi mengatakan bahwa dia bisa membuat sampai 4 kage bunshin? Alasannya karena Konohamaru berpotensi meningkatkan jumlah kage bunshinnya ke titik maksimal yang bisa dia capai. Titik maksimalnya itu harusnya adalah 4 kage bunshin, sama seperti kakeknya. 4 kage bunshin ini sangat diperlukan agar Konohamaru bisa menggunakan teknik yang sama seperti Hiruzen, yaitu teknik Goten dari Renda no Jutsu. Jadi di pertarungan melawan Matsuri, Konohamaru langsung menggunakan 4 kage bunshin. Tubuh Konohamaru bersama 4 kage bunshin lainnya bersiap melemparkan shuriken ke arah Matsuri dan para Sumiaka. Setelah melemparkan shuriken tersebut, Konohamaru dan kage bunshinnya membentuk segel jutsu baru, yaitu shuriken kage bunshin no jutsu. Shuriken yang dilemparkan tadi langsung berubah menjadi sangat banyak dan menghujani para Sumiaka serta Matsuri. Alhasil para Sumiaka ini langsung tumbang. Sebelum teknik tersebut mengenai tubuh Matsuri, Matsuri sudah lebih dulu melindungi tubuhnya dengan teknik elemen tanah. Dia membuat pertahanan dari elemen tanah untuk melindungi tubuhnya dari serangan shuriken itu. Tiba-tiba dari belakang, Choco sudah bersiap menggunakan tinjunya. Ternyata Choco sudah memasuki mode kupu-kupu atau Choco mode. Matsuri terkejut karena Choco bergerak lebih cepat daripada sebelumnya. Efek dari mode kupu-kupu itu memang akan meningkatkan kekuatan fisik dari Choco. Namun Matsuri langsung menggunakan teknik naga kayu. Naga kayu itu berhasil melilit tubuh Choco dan menyerap cakranya. Perlahan sayap cakra yang ada di tubuhnya semakin menyusut. Konohamaru langsung datang membantu dengan mukul naga kayu itu menggunakan tongkat Enra. Naga kayu itu jadi hancur berkeping-keping. Namun cakra Choco sudah terkuras cukup banyak. Shikare berkata, "Sial, ternyata dia punya kekuatan yang sama seperti Hokage pertama. Tapi kita harus tetap menjalankan rencana kita. Sekarang Inojin yang sudah diselamatkan oleh Konohamaru langsung menciptakan Fujin dan Raijin. Matsuri langsung mengeluarkan naga kayu lagi, dan naga kayu itu langsung melilit Fujin dan Raijin milik Inojin. Dengan mudahnya teknik Inojin ini diserap oleh naga kayu tersebut. Matsuri berkata, "Kekuatan yang kalian miliki hanya menjadi makanan untuk naga kayuku ini. Kalian tidak akan bisa menang. Aku akan segera mengakhiri hidup kalian sekarang juga." Matsuri langsung menggunakan teknik elemen tanah untuk membuat kubah yang sangat besar. Dia menutupi seluruh area pertempurannya dengan tanah yang menjulang tinggi dan membuat sebuah bentuk setengah lingkaran yang mengurung mereka semua. Matsuri berkata, "Kekuatan bayanganmu itu tidak akan berguna di tempat yang gelap seperti ini kan, Shikadai?" Shikadai berkata dalam hatinya, "Gawat, dia sudah tahu kelemahan dari jutsu bayanganku." Mereka berempat terlihat berusaha untuk menghancurkan kubah tersebut. Tapi meski dihancurkan, kubah itu akan beregenerasi dan kembali seperti semula. Teknik yang digunakan Matsuri ini sama seperti teknik Jirobo. Tapi bedanya Jirobo harus berada di luar kubah yang dia buat agar dia bisa menyerap cakra orang-orang yang terperangkap. Kalau Matsuri, dia bisa berada di dalam kubah tersebut sambil menyerap cakra mereka yang ada di dalam kubah tersebut. Kenapa Shinju Matsuri bisa melakukan teknik seperti itu? Itu mudah saja bagi mereka. Dan karena Moegi adalah shinobi yang ahli dalam jutsu elemen tanah, ini akan menjadi jutsu yang hanya bisa digunakan olehnya sendiri. Sekarang cakra Moegi sudah dikloningkan oleh Shinju, yang artinya dia punya akses untuk menggunakan jutsu elemen kayu. Jadi di dalam kubah yang dibuat itu terdapat akar pohon Shinju yang berada di dalam bebatuan. Akar-akar itu yang berfungsi untuk menyerap cakra orang-orang seperti teknik naga kayunya. Nah, setiap Matsuri menginjakan kakinya di dalam kubah tersebut, kakinya akan menyerap cakra yang sudah diserap oleh akar-akar Shinju. Begitulah cara kerja dari tekniknya. Admin rasa momen seperti ini bisa terjadi di masa depan, karena cerita Boruto seringkali membuat kita nostalgia dengan kejadian di cerita Naruto dulu. Momen Shikadai yang terkurung di dalam kubah dan diserap cakranya akan mengingatkan kita kembali pada kejadian di Naruto dulu, di mana Shikamaru juga pernah terjebak di dalam kubah milik Jirobo bersama Naruto, Neji, Kiba, dan Choji. Lalu Inojin berkata, "Ini gawat, cakra kita perlahan-lahan diserap oleh kubah ini." Inojin mempunyai kemampuan sensorik. Dia satu-satunya yang lebih dulu menyadari bahwa cakra mereka secara perlahan menipis karena terserap ke dalam kubah tersebut. Shikadai berkata, "Aku akan berusaha mengulur waktu. Kalian coba cari cara untuk menghancurkan kubah ini." Shikadai langsung berlari ke arah Matsuri sambil menggenggam kunai di tangannya. Matsuri berhasil menangkis semua serangan Shikadai dengan mudah, dan dia pun berkata, "Pengorbanan yang kau lakukan akan sia-sia, karena pada akhirnya temanmu juga akan aku makan." Kemudian terlihat Konohamaru memukul batuan tersebut dengan tongkat Enra yang berubah menjadi besar. Tapi rupanya cara ini gagal.
Bebatuan yang hancur itu bisa beregenerasi kembali dengan cepat. Tiba-tiba, tongkat yang dipegang Konohamaru langsung berubah kembali menjadi Enra. Terlihat Enra berkeringat sekali dan kelelahan. Konohamaru berkata, "Ada apa, Enra? Kenapa kau kembali ke wujud aslimu?" Enra berkata, "Cakraku sudah mencapai batasnya. Sepertinya tempat ini sudah menguras cakraku juga. Batas waktu pemanggilannya juga jadi sangat singkat. Aku harus segera kembali ke Konohamaru." Konohamaru berkata, "Baiklah kalau begitu. Terima kasih, Enra. Kembalilah ke tempat asalmu." Inojin mencoba membuat Fujin dan Raijin, tetapi ternyata cakranya tidak cukup. Memang penggunaan Fujin dan Raijin memakan cakra yang cukup banyak. Ditambah lagi saat ini cakra mereka terus menipis karena terus diserap. Inojin berusaha menggunakan Jojo Giga ditambah dengan Baikano Jutsu milik Jojo, dan tetap saja hasilnya tidak bisa diharapkan. Bebatuan itu tidak ada yang tembus sampai keluar. Di antara mereka semua, hanya Konohamaru yang masih punya banyak cakra. Konohamaru coba menggunakan Jutsu Rasengan lagi, tapi kali ini dengan ukuran yang lebih besar. Dia ternyata bisa menggunakan Odama Rasengan. Teknik ini benar-benar menguras cakra Konohamaru cukup banyak. Jika teknik ini tidak berhasil juga, maka mereka akan sulit keluar dari tempat tersebut. Konohamaru langsung menghantam bebatuan tersebut dengan teknik Odama Rasengan. Ternyata teknik Odama Rasengan Konohamaru juga tidak berhasil menembus bebatuan tersebut. Lalu tiba-tiba Shikari terhempas ke bebatuan di dekat mereka bertiga. Ternyata Matsuri sudah memberikan serangan yang membuat Shikari terpental cukup jauh. Sambil tubuhnya bertabrakan dengan bebatuan, Shikari sempat melihat sekilas bagaimana proses dari regenerasi bebatuan yang dihancurkan Konohamaru. Kemudian Matsuri berkata pada Shikadai, "Tanpa jutsu bayanganmu, kau benar-benar tidak ada apa-apanya." Jojo langsung membantu Shikadai. Shikadai berkata, "Apa kalian berhasil menemukan cara untuk keluar dari sini?" Jojo berkata, "Kami tidak berhasil. Semua kekuatan yang kami gunakan tidak mampu menembus bebatuan ini. Sepertinya bebatuan ini juga bisa melakukan regenerasi. Jadi setelah kami menghancurkannya, tiba-tiba bebatuan ini bisa kembali lagi seperti semula." Shikadai berkata, "Sepertinya kubah ini sudah dikelilingi oleh cakra Shinju itu. Dengan cakranya, dia tetap bisa mempertahankan bentuk dari bebatuan ini, dan dia juga tetap bisa menyerap cakra kita semua." Jojo berkata, "Lalu kita harus bagaimana? Kalau begini terus, kita semua akan dilahap oleh Shinju itu." Shikadai berkata, "Apa kalian bertiga bisa mengulur waktu untukku? Aku harus berkonsentrasi sebentar untuk memikirkan cara terbaik agar bisa keluar dari sini." Inojin berkata, "Serahkan pada kami." Shikadai mulai melakukan kebiasaan yang sama dengan ayahnya. Sepertinya kita hampir tidak pernah melihat Shikadai menggunakan kebiasaan seperti ini di cerita Boruto part pertama. Ini baru pertama kalinya Shikadai melakukan kebiasaan yang sama seperti Shikamaru. Konohamaru, Inojin, dan Jojo langsung berhadapan dengan Matsuri. Sambil bertarung, Matsuri berkata, "Mengorbankan diri sendiri demi orang lain. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa kupahami." Jojo membalas, "Aku tahu bahwa kami ini cukup bodoh karena mengorbankan diri sendiri untuk membantu teman. Tapi tidak peduli seberapa sulit situasinya, kami akan tetap saling membantu satu sama lain. Itulah arti dari hubungan yang tadi kau sebut sebagai teman." Lalu tiba-tiba mata Shikadai terlihat terbuka kembali. Dia sudah selesai memikirkan sebuah strategi. Terlihat dia menggunakan beberapa kunai dengan kertas peledak di tangannya. Jumlahnya ada 10 kunai dan dia sebarkan kunai itu di berbagai sudut yang berbeda-beda. Matsuri yang melihat kejadian itu berkata dalam hatinya, "Apa yang dia lakukan? Apa dia ingin menghancurkan semua sudut kubah ini dalam sekejap menggunakan peledak?" Matsuri berkata, "Percuma saja kau menggunakan kertas peledak. Itu tidak akan bisa menembus batuan ini." Ternyata apa yang dikatakan Matsuri memang benar. Semua sudut kubah yang dilemparkan kunai tidak ada yang berlubang satupun. Lalu tiba-tiba Jojo terlihat makan sebuah pil. Ini adalah pil warisan dari klan Akimichi. Jojo menyimpan pil itu untuk berjaga-jaga jika ada pertarungan yang membuat dia kehabisan banyak cakra. Jojo langsung memasuki mode kupu-kupunya lagi setelah cakranya pulih. Dan dia tiba-tiba mengincar satu sudut kubah yang mengalami regenerasi yang lambat. Dengan memfokuskan seluruh cakra di satu tangannya, cakra yang berbentuk sayap tadi langsung menyusut dan sekarang terpusat di tinjunya. Dia langsung memukul sudut tersebut dengan sangat dahsyat. Akhirnya lubangnya besar pun tercipta. Dengan cepat Inojin menggunakan teknik Chōjū Giga untuk menciptakan burungnya besar. Dia langsung membawa teman-temannya keluar dari kubah tersebut. Akhirnya mereka pun berhasil keluar. Ini semua terjadi dengan begitu cepat tanpa ada aba-aba apapun. Kenapa bisa seperti itu? Itu karena pikiran mereka semua masih terhubung dengan jutsu klan Yamanaka. Setelah Shikadai selesai berpikir dan buka matanya, di saat itulah dia langsung mulai berkomunikasi dengan teman-temannya. Dia meminta Jojo untuk bersiap menggunakan pil cakranya. Kenapa sejak awal Jojo tidak menggunakan pil cakra itu untuk langsung menghancurkan kubah tersebut? Alasannya karena Shikadai yang meminta Jojo untuk tidak menggunakan pil cakranya tanpa ada aba-aba darinya. Karena bagaimanapun juga, Shikadai harus menemukan kelemahan dari kubah tersebut. Dan lagi pula pil tersebut memiliki efek samping. Setelah titik lemahnya ditemukan, dia akan langsung memberitahu Jojo untuk menggunakan pil warisan itu.
Ketika Shikari melemparkan kunai peledak itu ke berbagai sudut kubah, dia sempat memberitahu Choco untuk memperhatikan sudut mana saja yang mengalami regenerasi paling lambat. Kenapa Shikari bisa tahu kalau ada satu sudut yang mengalami regenerasi paling lambat? Padahal teman-temannya tidak ada yang merusak sudut-sudut kubah itu sebelumnya. Alasannya karena Shikari sempat melihat regenerasi dari bebatuan yang diserang Konohamaru terlihat mengalami percepatan ketika Matsuri sedang mendekati tempat mereka berada. Karena melihat fenomena itu, Shikari jadi berpikir, sepertinya keberadaan posisi Matsuri akan menentukan kekuatan dari regenerasi setiap sudut kubah tersebut. Nah, dari situlah Shikari berpikir untuk melemparkan kunai peledak pada setiap sudut kubah tersebut. Dia menggunakan kunai itu untuk melihat sudut mana yang paling lambat regenerasinya. Dan dia sudah memberitahu Choco mengenai hal itu ketika dia melemparkan kunai tersebut. Setelah dia memberitahu Choco, dia langsung memberitahu Inojin untuk bersiap menggunakan Jojo Giga untuk membawa mereka keluar. Begitulah kejadian sebelumnya terjadi yang tidak diketahui oleh Matsuri. Lalu Matsuri terlihat menghancurkan kubah itu dan dia berkata, kalian manusia seharusnya lebih lemah dariku karena aku adalah pohon dewa. Bagaimana kalian bisa bertarung dengan cara yang menempatkan diri kalian dalam bahaya? Lalu Shikari berkata, kau sebenarnya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari kami semua. Tapi kami hanya berhasil menyeimbangkan kekuatan yang kau miliki dengan jenis kekuatan lain untuk membuat perbedaan. Lalu Matsuri berkata, jenis kekuatan lain? Shikari membalas, kekuatan hati. Kami mempercayakan hidup kami di tangan teman-teman kami, teman yang kami percayai dengan sepenuh hati. Matsuri berkata, teman yang kau percayai dengan sepenuh hati ya? Sepertinya itu adalah alasan kenapa kalian para manusia bisa bertahan sampai sejauh ini. Padahal di hadapan kalian, takdir buruk itu terus berdatangan untuk menghancurkan planet ini. Tapi sepertinya kehancuran itu tertunda karena kalian terus mempunyai kekuatan hati. Ini artinya kami para Shinju harus menghancurkan kekuatan hati yang kalian miliki agar kalian tidak bisa seimbang dengan kekuatan kami para Shinju. Maka dari itu, kami harus membunuh teman-teman kalian. Konohamaru langsung turun dari burung milik Inojin dan dia berkata, sebelum itu terjadi, akan kupastikan kalian para Shinju lenyap dari planet ini. Adegan langsung memperlihatkan Konohamaru yang menggunakan Sage Mode. Ternyata Konohamaru berhasil menguasai kekuatan Sage Mode sama seperti Naruto. Tapi sayangnya pengalaman Konohamaru dalam menggunakan Sage Mode masih belum sama Naruto. Jadi durasi penggunaan Sage Modenya hanya bisa digunakan dalam waktu 5 menit saja. Matsuri yang melihat gejolak cakra yang besar pada tubuh Konohamaru berkata, ternyata kau bisa memanfaatkan energi alam juga ya. Konohamaru membalas, setelah Hokage ketujuh tidak ada, kekuatan desa ini jadi melemah. Untuk itu kami para shinobi harus bisa mengembangkan kekuatan kami agar bisa menjaga kehidupan desa ini. Kehilangan Hokage ketujuh memang sangat berat bagi kami sebagai shinobi dan sekaligus penduduk desa Konoha. Tapi kami harus terus berjuang dan tidak boleh bergantung pada Hokage ketujuh saja. Untuk itu kekuatan ini aku pelajari agar setidaknya aku bisa membantu Hokage ketujuh menjaga desa ini. Matsuri berkata, sepertinya kalian semua memang sangat percaya kalau Naruto Uzumaki sudah mati. Menyedihkan sekali. Konohamaru berkata, apa maksudmu? Matsuri membalas, kalian semua para manusia sedang terkena pengaruh dari kekuatan Zeno Eida. Naruto Uzumaki itu masih hidup. Konohamaru berkata, bicara apa kau ini? Aku tidak mengerti sama sekali apa yang kau bicarakan itu. Matsuri membalas, kalau kau penasaran dengan apa yang aku bicarakan tadi, silakan kau tanya sendiri pada Kawaki. Lagi pula tujuan kami datang ke desa ini memang untuk mencari Naruto. Dan Jura pasti akan segera membawa Naruto di hadapan kalian. Akhirnya salah satu Shinju memberitahukan alasan mereka datang ke desa Konoha. Ternyata tujuan mereka tidak hanya ingin makan para shinobi yang ada di desa Konoha, tapi mereka juga mencari Naruto Uzumaki. Apakah setelah ini Konohamaru dan trio Inusikacho akan sadar bahwa apa yang diingat oleh mereka adalah kebohongan? Silakan kalian tulis pendapat kalian di bawah kolom komentar. Ceritanya pun selesai dan kita akan lanjutkan kembali di video selanjutnya. これは俺の物語だ!